Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang mana ada kat sini, yang mana ada keliling sini semua. Okay, nama saya Mahdi bin Mahbul dan juga tajuk yang diberikan kepada saya ialah peranan. Belia-belia kita di dalam menjayakan konsep Satu Malaysia. Okey, kalau kita dengar perkataan Satu Malaysia, semuanya pandang, semuanya tahu apa dia Satu Malaysia. Kan kita mengatakan bahawa ianya adalah satu konsep perpaduan yang diadakan oleh kerajaan, yang mana ianya akan meletakkan kita sebagai satu bangsa Malaysia, yang mana ianya terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama dan juga pelbagai adat, pelbagai budaya yang mana kita ada di Malaysia pada hari ini. Okey, tetapi kalau kita lihat kembali bagaimana cara kita untuk nak menerapkan nilai-nilai Satu Malaysia ini ke dalam kehidupan kita, kan? The first of all, dan pertama sekali kita kena buat ialah kita kena mencari satu nilai persamaan. Sekiranya kita tak dapat mencari satu nilai persamaan, maka kita akan sentiasa berpecah. Kita akan sentiasa berada pada satu keadaan yang masing-masing dengan hala tuju masing-masing, masing-masing dengan minat masing-masing, masing-masing dengan cara masing-masing, masing-masing dengan budaya masing-masing, dan ianya tidak berubah seperti dasar pecah dan perintah yang mana telah dilakukan oleh pihak British pada masa ketika dulu. Dan sekarang ni kita cari satu nilai persamaan. Apakah persamaan yang ada pada setiap rakyat Malaysia? Kita semua menyanyikan satu lagu, Satu Negaraku. Kita juga menyanyi, kita juga ada satu budaya, kita juga ada satu hari kebangsaan, kita juga ada nilai Satu Malaysia, yang mana kita cuma angkat nilai Satu Malaysia. Okey, dan jadinya kita carikan satu nilai persamaan ini supaya kita dapat merasakan bahawa kita tiada perbezaan di antara satu sama lain. Okey, dan apabila tiada perbezaan, maka akan datanglah perpaduan. Okey, dan seterusnya, apabila kita bercakap mengenai bagaimanakah cara untuk kita nak mendapatkan untuk menjayakan Satu Malaysia ini, ialah kita hendaklah sentiasa bersikap dalam keadaan nilai-nilai yang terpuji, yang mana kita kalau kita lihat pada hari ini, kan, kebanyakan daripada belia-belia kita pada hari ini, minta maaf saya katakan, kurang untuk berbudi bahasa, kan? Dan jadinya kita mengurangkan perkataan, kata-kata mengkeji, kata-kata menghina dan seterusnya. Dan apabila perkataan-perkataan ini dapat dikurangkan, kita akan dapat letakkan balik nilai-nilai yang mana telah dipecahkan itu, kan, kepada satu nilai yang mana lebih baik lagi daripada nilai-nilai yang berserakan itu tadi. Okey, dan apabila kita bercakap dan seterusnya, kita bercakap apabila kita bercakap lagi dengan tentang nilai-nilai budi bahasa, kan, kita seharusnya untuk mengurangkan keegoan dan juga pada diri kita yang merupakan satu sikap buruk, kita hendaklah merendahkan diri sedikit dan juga bersederhana, kan, Jadinya kita tidaklah terlalu terjerit, kita tidaklah terlalu ekspresif dalam meletakkan diri kita di dalam sebuah masyarakat. Kita suarakan pendapat kita, tapi dalam satu nada yang agak moderat, agak pertengahan, kan? Jadinya apabila kesederhanaan dalam kita menyampaikan pendapat-pendapat kita, menyampaikan hujah-hujah kita, kan, saya yakin semua pihak, semua orang akan mendengar pada suara-suara orang-orang muda, suara-suara pemuda-pemuda seperti kita ni, kan, Jadinya kalau katakan kita masih lagi dengan nada kita, dengan tempo kita, dengan amarah kita, dengan marah kita, tak ada siapa pun yang akan dengar. Actually, takkan siapa pun akan dengar. Dan apabila kita lihat daripada satu sudut penerimaan masyarakat mengenai Satu Malaysia lagi, kan, Satu Malaysia, kita melihat bahawa budaya-budaya kita telah pun
yang mana okey jap. Okey, budaya-budaya kita ni telah dipecahkan. Okey. Dan juga kita cari satu persamaan. Okey. Alamak. Dah mati akal pula ni. Okey jap. Dah. Bagus. Okey. Dan seterusnya okey jap eh. Okey, berkenaan masih lagi berkenaan dengan nilai budaya, nilai budaya yang kita nak tunjukkan kan eh. Kita, dan apabila kita dah berendahkan diri, kita dah pun apabila kita dah merendahkan diri dan cari satu nilai, satu nilai kesamaan, kita juga boleh jadinya janganlah lagi diwujudkan nilai-nilai perbezaan di antara kita kan eh? Janganlah lagi kita katakan itu merupakan satu nilai yang mana, janganlah lagi apabila diwujudkan nilai yang berbeza, jadinya akan ada orang yang menyokong kepada nilai perbezaan. Dan apabila kita telah nilai perbezaan itu telah di telah disokong dan ada juga penyokong pada nilai perbezaan tersebut, maka kita akan lihat kan eh, pola-pola perbezaan-perbezaan yang terlalu banyak dan jadinya amat sukar untuk kita menyatukan dirinya kembali dalam satu nilai Malaysia. Apapun, kepada semua rakan-rakan semua, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi merakamkan kata-kata saya pada hari ini. Okay, thank you.